Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong dalam memanggil dua anak asuhnya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Paul Munster heran dengan keputusan Shin Tae-yong dalam memanggil Evan Dimas dan Adam Alis. Keheranan Paul Munster terkait pemanggilan Evan Dimas dan Adam Alis tentu bukan tanpa alasan. Evan Dimas dan Adam Alis sejauh ini lebih sering mengawali laga dari bangku cadangan ketimbang starter di Bhayangkara FC. Evan Dimas sejauh ini baru bermain 113 menit dalam 3 laga Bhayangkara FC di BRI Liga 1. Pemain 26 tahun baru sekali menjadi starter dan bermain penuh, sedangkan 2 laga sisanya mengawali dari bangku cadangan. Begitu juga dengan Adam Alis. Sejauh ini, pemain 27 tahun itu baru bermain sebanyak 42 menit dalam 3 laga di BRI Liga 1 yang semuanya dimulai dari bangku cadangan. Jadi pemain yang dipanggil itu adalah Evan Dimas dan Adam Alis. Yang membuat saya bingung adalah dalam 3 pertandingan terakhir bisa dibilang mereka berdua bukanlah pemain starting dalam tim dan mereka juga sedang dalam pemulihan, kata Paul Munster. Jadi, saya bingung kenapa 2 pemain yang dengan kondisi seperti itu masih dipanggil Timnas Indonesia, ucap pelatih asal Irlandia Utara itu. Evan Dimas dan Adam Alis akan bergabung dengan 34 pemain lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini digelar pada 19-30 September tahun 2021. Terlepas dari keheranan Paul Munster, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu punya alasan khusus memanggil Evan Dimas dan Adam Alis. Seperti diketahui, kedua nama tersebut merupakan pemain berpengalaman di Timnas Indonesia. Evan Dimas sejauh ini sudah tampil sebanyak 28 kali bersama Timnas Senior. Evan Dimas juga sukses mencetak 6 gol untuk Timnas Garuda. Adapun Adam Alis sudah membukukan 5 penampilan untuk Timnas Indonesia. Namun, nama Adam Alis sudah tak asing karena tampil mengesankan ketika membela Timnas Indonesia U22 pada 2015.